kita sukseskan pembeli. Demokrasi Indonesia sangat-sangat luar biasa. Kita semua menginginkan Indonesia yang lebih maju. Cukup kita akhiri semua perdebatan. Sekarang tunjukkan Indonesia konkret negara yang kita banggakan. Marilah kita semua damai dan tetap damai. Mari kita sukseskan pemilu. Sampai jumpa. Susilo Bambang Yudhoyono mengundang kedua pasangan Capres-Cawapres untuk berbuka bersama di Istana Negara hari Minggu. Acara ini turut dihadiri oleh para menteri dan para pimpinan lembaga negara. Dalam sambutannya, Presiden SBY mengajak semua komponen bangsa, termasuk pasangan Capres-Cawapres, untuk menyukseskan tahapan pemilihan Presiden hingga penetapan yang akan diumumkan KPU Selasa mendatang. Kami menyatukan komitmen dan tekad kita untuk mengawal keseluruhan proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini dari awal hingga selesai. Upaya presiden dinilai tepat untuk merangkul kedua pasangan capres-cawapres agar mencegah potensi ketegangan di masyarakat. Presiden menunjukkan posisi sebagai kepala negara yang bertanggung jawab mengawal pesta demokrasi. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat baik. Dan Anda juga harus ingat bahwa Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dia bukan hanya pemimpin pemerintahan, dia juga adalah seorang kepala negara yang tentunya juga harus kita hormati sampai akhir masa jabatannya ya. Acara buka bersama ini merupakan acara pertama kali digelar antara kedua pasangan Capres-Cawapres bersama para pimpinan lembaga negara. Pemilu ulang itu adalah keputusan politik. Tidak ada hukumnya pemilu ulang itu. Yang ada pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara ulang menurut saya tidak ada gunanya juga. Tidak akan menghilangkan kecurangan-kecurangan itu, apalagi kalau kecenderungan sudah ada. Nah, pemungutan suara ulang itu menurut hukum sudah lewat waktunya, yaitu 10 hari sesudah tanggal 9 Juli. Lalu ada kemungkinan penundaan pengumuman sebulan sesudah tanggal 9. Itu berarti 9 Agustus. Tetapi itu juga tidak ada gunanya. Sehingga saya katakan kalau saya sebagai tim Kamnas, ya sudah pemilu sudah selesai. Dan saya kembalikan mandat, saya sudah tidak berhasil memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Nah, soal-soal politik di luar itu saya sudah tidak ikut. Karena kalau penyelesaian hukum juga menurut saya ya tidak banyak gunanya. Kalau politik ya saya tidak ikut karena saya memang mengawal politik itu sampai pengumuman KPU aja. Berarti Pak Mahfud ini mengatasnamakan pribadi? Yang apa? Atau secara keseluruhan? Apa itu? Keputusan Bapak, menurut Bapak ini tidak penting untuk dilakukan penundaan? Penilaian saya tidak penting ditunda gitu kan. Misalnya ditunda pengumuman tanggal 9. Apa yang mau dilakukan dari tanggal 22 sampai tanggal 9 itu mau apa? Iya kan? Mau pemilu, malu pengutan suara ulang tidak bisa karena jadwalnya sudah lewat 10 hari. Itu kan? Lalu apa gunanya menunda? Iya, menurut saya tidak ada gunanya. Itu pasti juga suaranya sudah akan begitu. Dan tidak ada jalan hukumnya, bukan soal apa. Tidak ada jalan hukum. Mau apa coba? Ditunda sampai tanggal 9, terus tanggal 22 sampai tanggal 9, KPU mau melakukan apa? Mau pemungutan suara ulang? Tidak bisa. Kalau mau menyelidiki pelanggaran, itu tidak bisa mengubah juga hasil pemilu. Pelanggaran kan dari itu nomor 1, Pak. Itu yang buat. Oleh sebab itu, menurut saya, secara yuridis ketatanegaraan, kalau saya yuridis ketatanegaraan, tanggal 22 itu tugas tim Sesnas itu sudah selesai. Itu tinggal tugas politiknya yang itu di luar saya tidak ikut lah kalau sudah tugas politik. Kini telah dimulai.
rekapitulasi telah dibuka pada pukul 10.40 pagi tadi oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan sedianya langsung dimulai dengan memasuki ke provinsi pertama yaitu Bali untuk menghitung hasil perolehan suara di provinsi tersebut. Namun hingga pukul 10.40 tadi atau pada saat pembukaan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik, saksi dari pasangan nomor urut 1 Prabowo dan juga Hatta Rajasa belum nampak di ruang sidang utama ini, sehingga Ketua KPU bertanya kepada Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak atas rekomendasi apa jika tidak ada atau belum ada saksi yang hadir pada saat proses rekapitulasi. Dan tadi Nelson Simanjuntak pun menyatakan bahwa sidang ataupun rapat pleno rekapitulasi diskors hingga pukul 11 atau menunggu sampai adanya saksi dari pasangan nomor urut 1. Dan saksi dari pasangan nomor urut 1 kali ini adalah Habibur Rahman, tim advokasi dari pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta Rajasa baru saja hadir dan kali ini belum memasuki proses rekapitulasi karena masih saling bertanya antara Bawaslu dan juga saksi dari nomor urut 1 mengenai ketidakhadirannya ataupun keterlambatannya dalam ruang sidang KPU atau dalam proses rekapitulasi kali ini. Kita sukseskan pemilu. Indonesia sangat-sangat luar biasa.